bareng gue Dennis Andi Suara di Tantangan Rasa episode ke... ya, terbaru pokoknya. Sekarang saya sudah membawa seperti biasa tantangan dari seorang yes perempuan dari Dwi Agustin. Emailnya cimbendudul@yahoo.com. Yes. Hari ini dia pengen saya untuk tahu rasanya main catur cepat melawan 3 orang sekaligus. Oh, selama ini biasanya saya dapat tantangan fisik. Sekarang otak saya yang ditantang. Hai Dwi, saya terima tantanganmu. Oke, good friends, ini udah ada papan catur dan hari ini kita akan bermain catur cepat melawan 3 jagoan catur dari Puri. Ini dia, ada siapa? Audrey. Oke, mereka bertiga akan melawan saya sekaligus. Tapi sekaligusnya, wah, caranya beda nih. Jadi, nanti ada satu yang lawan saya, catur. Yang dua, bakal ngeplakin yang main catur kalau langkahnya yang diambil terlalu lama. Nih, digeplak pakai ginian nih. Tuh, kayak gitu. Tuh, gitu ya. Oke. Siap ya? Oke, mari kita mulai! Cepetan! Wah, tahan dulu, tahan. Cepetan! Ya, lupa, dia lupa. Buah! Ya, dia bengong. Eh, cepetan! Buruan! Cepet, ayo cepet! Sama hari ini kemenangan saya tertunda, jadi saya harus menerima semuanya dengan lapang dada. Dan kalau mau tahu rasanya itu seperti diputusin pacar padahal kita belum move on sama pacar yang sebelumnya, alias sekarang aja udah kalah gitu, apa belum selesai kena nyesek kalah yang sekarang, udah digebukin lah, dicoret-coret lah, terus kalah lagi lah. Anyway, good friends, kalau mau ngirim tantangan terbaru, silakan kirim aja ke Hidup Banyak Rasa. Kali ini tolong yang lebih lebih simpati lah ke saya. Sekali-kali saya bisa menang beneran akhirnya. Gitu. Jadi, see you next time, good friends. Dan sekarang saya masih harus menerima. Yeah, sabar. Ya udah ini itu.